Oke, pilih dulu Grand Prix ya. Itu tapi terserah deh mau lu pakai mobil apa. Oke, selesai pilih. Mobil apa ya? Ini aja. Kalau ini teh Aston Martin, Red Bull. Iya, Red Bull. Red Bull emang udah dari tahun berapa ya? Waktu main PS3 dia lebih suka ini loh. Tapi kata gue sih Max Verstappen. Iya, mantap. Terserah pilih dulu. Pilihnya ini kanan ke kiri. Ini. Australia nih serius nggak Belgium? Iya. Iya. Belgium, Belgium. Belgium kan tuh. Iya. Belgium. Ah Belgium, Belgium, Belgium. Ini ini. Oke. Okay. Ini udah very easy loh 5, 10. Lepnya yeah. Kasih 5 aja pas pun. 5 aja lah. 5. Iya. Oke. Okay. Witernya takutnya tiba-tiba hujan dia suka ini loh apa namanya oleng. Oke. Okay. Yeah. Australia. Austria cuy. Red Bull Ring ini mah. Apa enggak? Enggak tahu. Red Bull Ring. Bukan Belgium cuy. Belum pernah nyoba saya tuh. Itu enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan bisa. Ini enggak usah enggak pakai kualifikasi kalau enggak salah. Entar boleh. Ini Red Bull kayaknya kalau Red Bull itu posisi 3 sama posisi 4 gitu. Kalau Red Bull itu biasanya di top 5 yang punya Red Bull itu. Sebenarnya Red Bull juga paling sektornya. Jadi kan mulainya di sini start, nanti belok sektor 1, nanti lurus di Apeco, nanti tiba-tiba belok ke tengah. Jadi dia muter balik. Oke. Gimana sih ini urutannya nggak tahu kan ya saya. Tenang. Caranya itu kayak gini nih. Kan lu sambil gas nih, yeah. Clutch. Nanti kan pas tiba-tiba pas udah take wars harus fokus nih. Dia kapan harus startnya? Kayak gini nih. Nih. Nah, lu harus fokusin itu dulu. Masuk. Gimana? Sambil pencet tap clutch. Yeah. Sama tuh tahan itu harus fokus. Ya. Kalau mau jatuh, nggak akan. You'll be awarded a time penalty for that last incident. Kenapa? Karena tadi pas masuk itu pas mobil-mobilan pada muncul, itu nggak boleh kemana-mana.
Dia padahal udah dapat mobil yang bagus, gua di sini pakai William Racing, mobil paling pelan. Ya, enggak apa-apa. Mana tadi? Abu Dhabi boleh. Australia. Nah, ini ya gua kasih 70. Ini. Harus. Enggak apa-apa. Mapnya 5, tetap gameplay setting 6, dynamic of clear day. Oke, siap. Oke, nice. Ini biasanya gue langsung posisi terakhir nih biasanya. Tuh kan jauh kan. Oke, di sini gue. Hah? Kok bisa terakhir? Ya kan mobil paling pelan biasanya. Mungkin bilang gitu F1 itu pay to win, cuy. Pay to win. Tadi pertama aja tadi ya. Asisnya. Asisnya gue custom. Gearboxnya. Gearbox nggak usah. Gearbox gue. Gearbox ke manual sih. Deadlast ya pakai mobil paling pelan. Gue pas terakhir loh. Iya enggak, pas 16. Oh iya, baik. Come on. Ini gue hard loh. Jadi sebenernya gue kan satu pas masih pertama biasanya. Selaku posisi 12. Dari 16 gue naik 4 peringkat. Ih dia aja gak petik pokoknya depan tidak breaking. Ting meresahkan emang ini, emang bener kalau di FA itu biasanya ting itu meresahkan emang sebenarnya. Pokoknya depan ada serbia seret. Awas seret depan ada opon. Keep it up. Alright. Untuk oi, kanan gua ada tuh. Kok ya Allah bisa. Di belakang gua itu gemeng banget. Kok tadi troll lah, troll. Oke, naik. Tanpa nabrak ini padahal gua udah hard ya, 70. Oke, awas, bye bye. Ada grosir depan. Woi. Oke, izin jempetin lu. Oke,
Selamat. Wait, maaf. Sebenernya gue ada dendam sama Rio lu. Di Haryanto serius. Ya gara-gara apa namanya nabrak mobilnya pas di pit stop. Gara-gara baru keluar garasi. Waktu ditabrak. Bukan ditabrak sih karena kesalahan tim. Enggak ngasih aba-aba buat Rio. Mobil pelan kan makanya kan. Jadi yang itu ketinggalan mulu jadi yang ini mah mobil pelan normal seperti ini kan. Hah? Kalau tingkat dulu kan berapa? Mobil lambat itu tapi kalau Mercedes yang di posisi 7 tuh gak ke DRS. Di depan ada Renault sama BWT. Wih, DRS udah enak-enak nih. Nambah kecepatan. Cover take gue, gak bisa. 3 lap lagi, 3 puteran lagi loh. Kayaknya gue gak bisa dapet podium. Gak bisa dapet podium. Tapi kalau misalnya 15 lap, bisa aja sih. Kalau ini gue hard. Tapi masuk top 10 udah lumayan lah. Tapi lebih lambat juga ya. Tracking. Okay, you're in the top 10. Good, you are in the top 10. Oi. Understood, stopping this lap. Wait. P10, you're in P10. Perez is ahead of you. The gap is less than a second. They're on fresh softs. Strong. Okay, the gap behind is 1.7 seconds. Nice. The gap to the leader is 5.9 seconds. It's strategy complete. See these tires through to the end now. 2 laps left. Next time by will be your final lap. Enggak. Bisa yuk. Tar nih. Pot bagian dempet aja masuk kan. Nice. Oke. Okay. Awas. Rino, tonton lu. Dia tonton lu. Wah. Nabrak. Enggak bener. Oke, dari sini. Ini dia bener-bener gak mau kalah nih. Ini kena. Iya. Bukan hitam. Ini Rino. Lain. Ih, Renault itu gimana ya? Si Ocon tuh Esteban. Perez bisa banget. No. The drivers we're racing are Perez and Ocon. Sangat mematikan nih. Kayaknya gue ada posisi 9. Oh, tapi William Racing di posisi 9 suatu anugerah loh. Gue ngeri belakang, gue ngeri belakang. Final lap of the race. Final lap of the race. Okay. Oh. P9, you're running in P9. Perez ahead, less than a second separate you. They're on fresh softs. Ocon behind, the gap is less than a second. They're on fresh softs. The distance to the leader is 6.5 seconds. This is your final lap of the race. Ini seperti lu open itu, bukan open tuh, William itu yang ngegel pulang. Ini yang ngegel pulang. Tuh. Oke lah, komisi itu lumayan lah, bagus di telepon, bagus. Nah, 1, 2, 3, oke langsung, let's go.
kameranya mati juga dua nampak. Top ten baik, sudah nggak apa-apa dah. Saya dapat top ten dari satu anugerah bagi Buang Pensi. Nah, top ten. Okay, pick up rubber and bring it home. Mayan. Nanti tinggal tunggu gue main sama si Jepar apa. Nanti dia bakalan datang ke sini hari Sabtu, paling dihapus hari mingguan lah. Mungkin gitu. Oke, Red Bull yang menang. Oh, Alexander Aibu menang Thailand ya. There's been a huge push from them lately to stay competitive with the other teams, and they're certainly proving themselves. Oh, menang Bottas tuh kan Thailand kan? Yeah. Bottas sama Taibun sama Verstappen. Tapi di sini ada orang Indonesia. Bukan bendera Indonesia ada. Mungkin lebih dari gue, jangan lupa like dan subscribe. Ini baik kalian yang pengen masuk ke Discord gue, linknya ada di deskripsi. Oke, mungkin lebih dari sini. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, sini kan sudah. Bye bye.